Udah 5. Inilah persiapan upacara penutupan perkemahan sehari SD Islam Cikal Harapan gugus depan 02059-02060 di tahun pelajaran 2018-2019 ini di penghujung tahun 2018, tepatnya tanggal 5 Desember 2018. Salam. Semoga dengan persari ini bisa berkesan pada anak dan bisa menambah kemandirian dan tentunya berujung ke prestasi yang gemilang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai melaksanakan perkemahan satu hari SD Islam Cikal Harapan Kota Jalan 2018. Terima kasih Bunda ucapkan kepada kerjasama semua peserta perkemahan. Senang hari ini? Alhamdulillah. Kalau senang, insya Allah semangat melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik ya ke depannya. Dan semangatnya selalu dibawa. Tadi kalian secara bersama-sama bersama anggota baru menyelesaikan beberapa tugas di pos dan di white gym. Dapat mengerjakannya dengan baik dan dengan apa? Semangat senang. Hasilnya jadinya juga insya Allah menyenangkan ya. Terima kasih juga Bunda sampaikan kepada seluruh Yanda dan Bunda Pembina Pramuka SD Islam Cikal Harapan yang telah memfasilitasi, mempersiapkan acara dan lain sebagainya sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Dan buat anak-anak nanti istirahat seperti yang sudah Bunda sampaikan untuk kegiatan mulai besok sampai dengan hari Selasa kita adalah kegiatan kelas meti susulan. Kalau yang masih ada harus tugas diselesaikan.
Setelah itu kalian berlibur, ketemu tanggal 7 tahun depan, bulan Januari. Setelah hari Selasa ya, sampai tanggal 11 kalian. Sampai tanggal 11, kemudian tanggal berikutnya, Janda sama bundanya ada kegiatan di sekolah. Tanggal 21, orang tuanya baru mengambil rapor di sekolah ya. Untuk hari ini, mari kita tutup kegiatan penerimaan satu hari dengan tetap menjaga semangat tadi apa? Sesuai Dwi Dharma yang disebutkan? Dwi Dharma. Coba, Dwi Dharma. Menurut ayah bundanya selalu berani dan tidak putus asa, selalu berjuang, ikut ayah bunda, nasihat ayah bunda, insya Allah itu jalan menuju pramuka sesungguhnya. Nanti kalian kelas 5 dan 6 penggalang tujuan akhirnya adalah dasar dharma takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Ya, mari kita tutup bersama-sama perkemahan satu hari di Islam Cikarang Harapan dengan